kan tawaf 7 kali pusingan. Tiga pusingan pertama disunatkan lari-lari anak kan. Disunatkan itu dipanggil ar-raml. Ar-raml ni, perkataan ar-raml itu dia kata sama masuk dengan harwala. Harwala itu maksudnya lari-lari anak. Asalnya perkataan ar-raml katanya berjalan, tapi dalam keadaan diangkat bahu, macam orang maraton jalan laju-laju tu kan, dia angkat, dia angkat bahu kan. Dia kata berjalan dengan mengangkat bahu sebab nak jalan cepat. Itu disebut sebagai ar-raml, bukan lari beria. Bukan. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Nabi bersama dengan para sahabat tiba di Kaabah dan nak buat umrah. Faqala al-musyrikun, maka kaum musyrikun Mekah berkata, dia datang kepada kamu. Mereka datang dalam keadaan mereka itu sakit. Wahanat hum humma yathrib. Mereka ni tak larat, mereka ni lemah sebab ditimpa demam Madinah. Jadi Yathrib ni, ini bumi bala lah, bumi yang wabak. Mereka anggap Yathrib atau Madinah tu adalah tempat wabak. Siapa yang pergi ke sana, siapa yang pergi ke sana dia akan biasanya akan terkena wabak demam, lepas tu meninggal lah macam tu kan. Jadi mereka sangka Nabi dan para sahabat ni orang yang terkena wabak, jadi tak larat agaknya nak buat tawaf semua kan, dia mesti berpenyakit macam tu kan. Wahanatu, mereka telah dilemahkan oleh demam yang ada di Madinah. Nabi nak tempis sangkaan ni, persepsi ni. Nabi buat macam ni. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulul aswaatu tsalatsa. Nabi arahkan sahabat untuk berlari-lari anak pada tiga pusingan pertama yang awal. Tapi bukan complete satu pusingan, bukan. Separuh pusingan. Antara rukun Hajar Aswad dengan yang satu lagi tu. Yang situ je. Bila masuk ke rukun yang Yamani dengan apa tu Syami tu, dia jalan. Sampai kat situ lari balik, lepas tu jalan balik. Tunjuk je lah kan. Sebab Quraisy dia lepak dekat bahagian situ, jadi yang sana dia orang tak nampak. Masa berdepan tempat sampai ke tempat mereka tu, nampak orang sahabat Nabi dan sahabat berlari-lari. Ui, dia orang berlari tawaf kan, hebat lah macam tu kan. Dari sana jalan balik kan, macam tu kan. Strategi lah, siasat lah. Sebab mereka dalam situasi perang, al-harbu khuda'ah kan, tipu daya. Walaupun kena ketika buat umrah, itu yang diulas oleh syurah. Dia kata mereka dalam situasi perang, ada perjanjian, tapi perjanjian tu sebab perang lah kan. Jadi nak hilang, nak apa, nak tolak persepsi negatif daripada pihak musuh, biar musuh tengok kuat. Itu tujuan dia. Tak ada cara dah nak angkat senjata, tak boleh angkat senjata, jadi dia tunjuk kuat. Jadi ihram, kain ihram tadi tu yang di sebelah kanan ni tak letak atas, letak bawah ketiak sebelah kiri, jadi kepit dengan ketiak, jadi nampak, nampak sasa kan, nampak bahu sasa tu, sadu tu sebelah kanan. Lepas tu boleh lari kencang sikit kan, sebab dah kepit je ni. Sampai sana jalan, dari sini lari balik. Jadi dia jimat tenaga sikit lah macam tu kan. Itu yang dilakukan.